Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ya kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana merubah file atau folder ke RAR atau ZIP. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama kita lakukan, kita coba buka file kita. Nah, di sini ada beberapa file. Dalam hal ini saya coba mencontohkan tentang file yang saya punya, yaitu judulnya di sini murotal 30 juz. Bisa relationship ala fasih. Jadi kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita coba pilih send to. Kemudian di sini ada Bluetooth device, compress zip folder, desktop, dokumen dan lain sebagainya. Kita pilih compress zip bit folder, kita klik. Nah, kita tunggu. Karena file yang saya punya dalam cukup banyak, file yang saya punya maksudnya cukup banyak, jadi proses untuk compressingnya itu memakan waktu yang tidak sedikit ya, yang lama juga. Jadi sesuai dengan filenya, jika ukuran file kita kecil, mungkin cuma berapa KB atau 1, sekian mega, mungkin lebih cepat kompresnya. Jadi kita tunggu tunggu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini sudah jadi, kita klik. Nah, jadi seperti ini, lumayan banyak. The folder, bagaimana kalau file, kita coba contohkan satu aja ya. Ini file dalam bentuk audio, kita klik kanan, kemudian send to, compress. Cepat teman-teman, karena file ukurannya kecil, jadi merubah ke RAR-nya juga cepat. Ya, seperti ini teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.